Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Star Teknik On Air bersama Rokok Kretek, Kopi Hitam, dan On Air. Oke, sobat On Air semua, apa kabar? Semoga sobat On Air semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat On Air semua, kali ini kita akan berbagi sedikit tips, yaitu cara mengatasi musik box atau sejenisnya yang memakai cas, yang memakai cas handphone atau HP. Ini casnya seperti ini. Ini di sini tertera 5 volt DC. Tapi ini masalahnya yaitu ini mati karena casannya ini somplak ya sobat, ini udah nggak ada. Nah, jadi tidak bisa dicas, jadi mungkin baterainya habis karena tidak bisa dicas. Nah, coba kita bongkar dulu ya sobat, ikutin terus videonya. Nah, ini mesinnya sangat simpel ya sobat. Ini coba kita copot dulu ini potensionya, ini knob potensionya atau knob volume sama potensio bass ininya. Kita coba copot dulu ya sobat. Kita kendorin aja murmurnya, ada potensio ini. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya sobat. Ini yang somplak. Jalurnya juga pada copot ya sobat. Ini jadi kalau sobat mau belikan, ini masangnya yang susah karena jalur PCB-nya ini juga ikut ngelupas. Nah, ini jalur yang menempel pada PCB ini sudah pada ngelupas atau ikut somplak. Jadi seandainya sobat belikan juga konektor casnya, ini akan susah masang atau nyoldernya. Nah, ini bisa sobat akalin pakai kabel cas aja ya, daripada kita istilahnya beliin itu tapi percuma nggak bisa masangnya karena jalur PCB-nya udah somplak. Jadi ini saya akan sedikit ngasih tip, yaitu caranya dengan ini aja, bekas kabel cas yang sudah tidak terpakai. Nah, ini bekas cas yang sudah tidak terpakai, kita ambil aja kabel USB-nya seperti ini. Nah, ini kabel USB ini ada 4 kabel, yaitu warna merah, hitam, putih, dan hijau. Kita ambil yang merah sama hitamnya aja, karena kalau yang hijau sama yang putih ini adalah untuk datanya. Ini untuk input 5 voltnya, karena yang merah ini plus 5 voltnya, dan yang kabel hitam ini adalah min atau groundnya. Kita ambil aja 2 ini ya, yaitu warna merah dan hitam. Nah, nanti
sobat bisa suntikan langsung atau disolderkan. Ini pada elko. Nih, elko yang kecil ini nih, yang 16 volt ya, yang 220 mikro 16 volt, yaitu kakinya yang ini. Nah, kakinya yang ini, mudah-mudahan kelihatan. Ini kaki min dan ini kaki plusnya. Ini tandanya ada di sini. Ini tandanya, ini kaki minusnya yang ada cat putihnya, ini ada tanda minus, dan sebaliknya adalah plusnya. Caranya begini. Nah, ini plusnya yang bawah, minusnya yang atas ini. Kita solderkan dulu. Nih, elko yang 220 mikro 16 volt. Ini kita kasih timah dulu. Dan ini kabel USB ini posisinya seperti ini. Kabel merah pada plusnya, sementara kabel hitam pada min atau groundnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba. Kita coba hubungkan ke tas HP. Nah, ini tas HP ini tegangan outputnya 5 volt. Kita tinggal masukkan aja. Caranya begini. Nah, ini udah ada tanda standby-nya ya sobat. Ini tandanya baterai sudah mengisi, atau ini pada posisi ngecas, karena di sini ada baterainya. Oh, baterainya yang biru ini. Ini pada posisi ngisi. Coba kita nyalain aja ya sobat. Apa ini speaker box ini sudah bisa nyala atau belum? Nah, kita coba on kan aja. Nah, ini sudah ada. Coba dihidupkan. Mesin box ini atau speaker box ini sedang mencari perangkat. Sudah menyala dan sudah ada suaranya. Nah, ini kalau sudah nyala seperti ini ya sobat, ini kita tahu baterai ini ngisi apa enggak, tinggal kita cabut aja. Kalau ini ada tanda lampunya ini masih nyala, berarti baterai ngisi. Solderannya yang kita sambungkan ini berarti benar posisinya. Nih, contohnya begini. Ini USB sudah dicopot, atau dari casan ini sudah dicopot, dan ini musik sudah bisa nyala. Pertanda ini baterai juga mengisi atau mengecas. Oke sobat, itu tadi sedikit tip cara menangani speaker box atau peralatan yang lain yang menggunakan cas HP. Itu rata-rata kerusakannya itu pada konektor casnya di sini, entah itu blender, entah itu blender portable atau yang lain, kipas atau music box seperti ini. Sering terjadi kendala rusak di pada konektor casannya, yaitu ada yang copot, ada yang somplak atau yang lain. Ini cara mengatasinya seperti ini. Kalau sobat belikan juga, ini akan kesulitan cara nyoldernya. Nah, caranya seperti ini aja, nanti tinggal sobat rapikan sendiri. Oke, itu aja sedikit tip dari kami. Semoga ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, mohon subscribe, like, dan komen supaya bisa membangun channel kami dan bisa bermanfaat untuk sobat on air semua. Itu aja sedikit tips dari kami, Star Teknik On Air, bersama Rokok Kretek, Kopi Hitam, dan On Air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.